them where the movie started. Fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Alright guys, hari ini saya akan jalan di satu tempat. Okay. Yang dimana kita mau mengimbas kembali kenangan lama, orang bilang. Jadi so stay tuned with this video. Don't forget to subscribe me and click my link in my page. So kita akan jumpa kawan saya dulu. Dia sekarang on the way di Maluri. Di Maluri. Apa itu? What was that? What the fuck? Oh shit, apa-apa. Nanti cut lah, orang bilang. Oke, hari ini saya akan jumpa dengan kawan saya di Maluri. Dan yalah, kita akan pergi ke Monsoon Soy Restaurant. Sebab dia tidak pernah pergi di sana. So saya yang first. Saya bukan saya first in the apa? In the KL sinilah, in the KL lah. In the KL here. Bukan saya yang first lah, but saya yang first dari kawan saya yang pergi di sana. Jadi why not kalau saya bring dia pergi sana makan dulu sikit kan, baru kita akan buat satu konten. Okay, macam tu kita pergi ke Monsoon Soy. Bukan. Jumpa kawan saya dulu, Budu. Alright guys, ya hari ini kita agak panas juga. Jadi hari ini kita mau jumpa kawan saya dulu. Dia sekarang on the way. Salah. Dia sekarang on the way pergi Maluri. Di sini ada banyak kereta. I think maybe it will not jam juga. So I hope today will be good lah. Harap-harap hari ini tidak hujan. So kita dah mau pergi buat konten lah, konon macam like tiny YouTuber. Kita bikin shooting biasa lah orang tu. Okay, stay tuned with this video. Nanti kami jumpa kami di sana. Alright. Hari ini pula. Okay, sekarang ni saya sudah sampai di MRT. Nama Skokwen. Jadi sekarang saya akan membantu jemputan saya dulu dan baru kita akan pergi di restoran Monsoon Soy. Okay. Okay, sekarang kita mau cari dia dulu. Ada pula. Oke, okay, sekarang kita mau cari dia dulu. Dia sudah sampai di sini. So, let's get it. Yeah. Alright guys. Dia pun sudah sampai. Yo bro. Alright guys, hari ini kita sudah jumpa kawan saya di sini, yaitu Paiman dan saya Jake. So sekarang ni kami mau pergi restoran Monsoon Soy dulu. Kita makan dulu lah, baru kita pergi ke next destination lah. Doi, susah lah mau cakap ni. Jadi panas juga lah, tinggal berpuluh sudah saya ni. So tanpa membuang masa, mari kita pergi dulu ke Monsoon Soy. See you there. Alright guys, hari ini kita di sekarang kita berada di Maluri punya MRT. So kita kena tunggu Grab di sini. So, di sini tidak ada taksi mau pergi jalan sana. Pas pun tidak akan sampai di sana. So stay tuned with this video. Don't forget to subscribe us. Yeah. Gatau diri. Ada di Monsoon Soy Restaurant. So sekarang kita mau try makanan dia. Let's get it on board. Okay, sekarang dia mau tengah setting kamera dia. Apa brand kau punya kamera tu? Saya punya brand. Apa itu?
ini dia bilang dia punya brand ini Sony, jadi kita pun baru mau try lah macam mana dia punya quality. So nanti sekarang kita makan dulu, baru kita pergi ke kebun yang lain sekejap lagi. Tunggu apa ya. Dan di sini kami mau kasih tahu kamu orang di sini ini di sini kami pikir soal ini adalah Sabahan punya owner juga lah. So memang banyak juga orang datang ke sini. Sekarang ni COVID masih lagi COVID nanti PKP lagi masih on kan. So kita pun tidak dapat lah mau enjoy sekali dengan semua orang. So kita pun dua orang saja jalan. Ya kami baru satu dia yang banyak jalan. Si kawan tengah action batu. Apa yang detektif ini? Emang pas mantap ni. Minum dulu kan? Minum gitu. Hasil apa kuliah emang? Betul? Bingung siapa yang silap minum, aku order ini yang ini. Tapi ini pula yang aku minum. Kenapa aku lah? Silap pemas memang. Kami makan dulu. Oke, kami setengah tunggu makanan kami sampai. And then so kita relax dulu lah. Jadi geng, macam mana makanan sini best kan? Makanan sini memang sedap. Jadi punya rasa pun memang original. 100 100 sabahan memang terbaik. Jadi guys, ini ialah second time saya datang sini, memang best lah. So ini saya punya kawan ni, dia tidak pernah pergi sini. So ini dia punya first time datang sini. Saya bawa dia lah makan. Kalau macam tu, kita coba makan dulu lah. Oke, sekarang kita operasi makan, operasi ya. Operasi makan Ampuya yang memang famous di Sabah punya food of grains. So, macam mana makan Ampuya di itu bosku? Begitu kah itu? Lalu, pas itu tarik. Apa rasa dia bosku? Best kah? Best to best. Ya. Memang best. Asal lo boros.
Itu mereka mau masih daun nih bang gitu. Nah, yang pelan. Oke, sekarang ini saya makan ambuyan. Selanjutnya kita akan buat macam ini dulu. Kalau betul lah, setelah lama sudah saya tidak makan ambuyan. Eh, kenapa itu? Jadi dia sup daging, oke. Kita ada lada di sini. Rasa macam mana, Jack? Rasa dia memang apa, lembes lah dia, semua cukup. Ini daging pun mantap. Ingat orang mau bilang dorong itu, bahkan dong asam air semua. Dorong lagi. Makan. Kami pun sudah siap makan di sana, jadi kami pun kenyang sudah lah juga. Cuma sekarang ini kami mau pergi ke next station kami di mana? Tugu Negara, let's go. Alright, let's go. Ini no, mana wakil no seat kubo? Ay, seat kubo nunu. Jadi ke ruangku, mana wakil si Tugu Negara? It. Lima tokoi dot, kurang dot, tugu sirilah. Jadi kadang tahu suasana landit. Kita akan torok ke Tugu Negara ni hari. Menurut kayu. Kita tengok dia suasana di Tugu Negara itu macam mana. So let's go. Let's check it out. Let's do that. Thank you good ya. Sekarang kami sudah berada di kita order grab saja. Kau boleh di mana? Oh, nanti kan semua betul kunci dah. Saya nggak mau tu. Itu kan itu bung lagi. Alright, sekarang kita untuk ke Tugu Negara. Kesempatan lo. Yeah.
Bang Maimo emang juga. Kalau kita sih dulu. Oke, sekarang kita masih lagi dalam perjalanan. So, stay tuned with this video ya. Jangan lupa click the subscribe first. In 100 meters, at the roundabout, take the first exit. In 100 meters, turn left. Turn left. Ikaw, unlock it. Autofocus mo. Ano mo ba rin? Kada mo si tingin ang balubot. Ang robot mo na lang. Ano ang mod ko no? Malakas. Tiyan mo na mas ko. Okay ka? Stuckat din eh. Masih okay. Tentaw lang kalau nanti macam. Dan kami harap-harap pun tidak hujan lah, sebab tengok itu pun macam mendung sejauh ni. It looks like cloudy. Jadi sekarang kita kena U-turn dulu. We're gonna make a U-turn first, and then we will arrive there. In 500 meters, your destination will be on the left. In 150 meters, make a U-turn. Make a U-turn. Oh, di mana sih belum sampai? Di mana? Oh, sini Paliman. Oh. In 600 meters, your destination will be on the left. Oh, di sana tadi tempat ialah Paliman. Dia sampai jam 6 aja kan tuh? Ya, sampai jam 6 aja. Oke, kita sudah sampai. Ini tempat dia, jadi kita akan masuk sana nanti. Oke. Oke, sir. Gimana sana, man? Belajar-belajar di universitas. Oke, thank you. Hai. Alright, guys. Oke, guys. Wah, panas juga. Sekarang kita sudah sampai di Tugu Negara, dan inilah Tugu Negara, tempat yang sebenarnya. Dulu saya masa budak-budak kecil-kecil lagi, saya punya ibu bapa saya pernah bawa kami ke di sini. Masa itu saya mungkin masih umur 4 tahun ke 5 tahun macam tu. Saya pun tidak ingat sudah. Tapi memang ada di gambar juga itu. So inilah tempat yang kita ada pergi. So sekarang saya akan pergi ke sinilah Tugu Negara. Jom kita mengimbas kembali kenangan dulu. Ayo dulu. Alright. Dan sini saya punya kawan, dia juga doing a shooting vlog, like a short video juga.
panas. Jom kita pergi masuk. Sekarang kita pun sudah sampai di tempat dia. Wah, agak panas sedikit juga. Bersekutu bermutambah mutu. Ini ialah lambang Malaysia kita. Tepatnya flag of Malaysia. Eh, ini Sabah. Sabah Maju Jaya pun ada juga. So, maybe it's like mungkin orang akan letak sama bendera-bendera di Sabah Malaysia. Ini Sarawak. Sini mereka ada letak ini di mana? Hai. Negeri Pahang. Melaka. Selangor, di tempat itu negara ini yang mengingatkan para pahlawan-pahlawan di sini juga dan juga. Memang cantik lah. No, no. Hey, what's up everybody? Okay. Sekarang ni kami mau putar-putar di tempat ni. Especially di sinilah. Nah. Sini. Jadi welcome back to this place. It's been a long time saya tidak pergi di jalan sini kan. Memang cukup lama sudahlah. Lebih kurang sudah 24 tahun saya tidak datang di sini. Yang paling last saya datang sini itu pun saya masih kecil lagi. Masih kecil lagi, mungkin baru 4 tahun lalu contoh. So, saya akan show kamu lah dari tempat. Mari kita run-run dulu. Dan stay with my hyperlapse. Panas banget di sini, jadi susah betul mau anu. Mau berpelu-pelu saya nih. Sini punya tempat ya. Cantik banget tempat dia ini, dia daerah. Dulu ini saya ingat dulu
ada pancutan dia nih. Ini nampak dia nih. Sini dia ada pancutan. Eh, kenapa enggak turun? Nah, di sini dia ada pancutan. Pas tuh eh, kenapa? Oke. Okay. Saya akan close dulu. Jadi inilah dia punya tempat. Kita sekarang di sini. Ini dulu ada air pancutan dia apa ini? Tapi sekarang tiada sudah dulu ini. Dulu ini memang best. Ini dia. Wow. Punya lama saya tidak pergi. Kita ada bendera Malaysia di sana. Jom kita baca dia punya apa? Eh, apa itu? Signboard kah? Signboard pula. Manalah saya tahu mau kasih tahu ini. Saya pun tidak juga promo kasih review ke apa mau buat vlog. Kita orang hanya vlog biasa-biasa saja. Di sini tempat kami ada juga jalan dan di sinilah kita berada di sini. Tenaga panas juga sangat merindukan lah masa dulu-dulu. Dan yang paling best sekali masa dulu-dulu kita orang kecil-kecil lagi. Ada panas lah sama pesawat sini. Jadi kita pun apalah di take a photo with our family here and a lot of these people. It's been a long time ago. I will really miss that one. Okay, see you then. So, somebody wants to go. Oke, sekarang kita mau rehat dulu. Lanjut ya. Oke, sekarang ini kita mau rehat dulu. Panas juga lah sini. Ini saya punya kawan Tigo. Eh, mana jembatan? Ini ada jembatan. Jadi memang bagus lah. Cuma terus saya ingat-ingat dulu masih lagi. Memang best oh sini, best best. Paling best bosku. Orang kalau tak jalan sini memang rugi lah. Ya bro. Aduh. Memang rugi lah bosku. Kalau ndak pergi di sini. Buang sampah dulu. Merah sudah.
panas. Malapa besku. Jadi oke, bah, kita lihat dulu di sinilah. Aduh. Kita mau boleh mandang boy. Wow. Panas gak, geng? Gak juga panas lah, tapi panas. Ini cuaca sekarang ada agak sedikit panas. So, kita akan berakhir sudah tiga. Dan yeah, see you next video, guys. Memang panas juga lah. Jadi kita pergi ke kafetaria di atas sana. Mungkin bilang ada kita sini, sini. Oke. Wah, haus. Pinpan na otong atung alaw. See you again. Goodbye. Uy. Wow. Uy, ini ba yang cantik dia punya air ini? Ini betapa tentang pengundupan dan gambar ini, bo. Ini cantik, oh. Paano na gambar si Timan? Alay, man. Nandingan ko dat. Kunci lah bosku, kita tidak dapat cari makan ini. Mungkin kita akan direct ke dimana lah, ke destination kita. Sangat baru batu dunia timan, kurang rasa ngubang diti. Cuma itu kau kamu ngemot. Deh. Betah suot misalib. Kamu. Jika itu tuh di timan. Cuma nak masuk ni, kurang jasa bang itu iman. Sembel di galeri. Itu apa itu? Iya. Jadi terpaksa kita maju undang keluaran itu. Betul-betul haus sudah ini. Ini pun tutup. Ini pun tutup juga. Kita tahu di mana kami mau cari makan lagi. Sono makan. Apa banyak? Kami haus banyak sekarang ini. Ayah. Mana mau jalan ini? Ay. Iman, kamu kok jalan mati toko mutiji? Kamu kok pelahan gitu? Kamu terus terus ini.
ko. Nag-off ko yung kalit ni Mod Puto doon. Yeah. Oh, isin ko nagtataon dito at purak ko nag-green. Ano, Del City? Ano, Timan? Okay, sekarang nih kami coba cari jalan masuk ke cafeteria itu. Itu mana udah titik? Eh, apa boleh kamu ikut sedikit? Ah, udah titik. Tak kau sama Iman. Aduh, selekom itu ibu. Wangsit kampung mat. Ini jalanan lah. Saya ingat macam itu di mana itu memang? Pintas. Kan lah, ini di apa? Mana betul? Di macam mau masuk ke jalan di kas. Cowboy. Wah. Saya haus lagi ini bosku. Macam siok kok kan kalau kita jalan-jalan begini. Yuk. Udah hutan-hutan lagi. Udah kesesat sudah ini bosku. Kesesat sudah kita ini bosku. Oke sekarang nih, tampaknya kita akan pergi ke next destination lah. Sebab Iman, Otepo, mungkin kita akan pergi ke next destination sebab cafeteria di sini susah mau cari. Lagipun dia punya tempat tuh terkunci pula. Jadi paksalah kita kena jalan. Tapi baguslah di hutan ini tengok noh. Ya ada payau, payau, payau. Ada pelan duk lah. Tunggu, tunggu. Amat andaman kau ngiring, Boyman. Oh.